BLK-3D dari Leica Geosystem. Alat ini adalah alat untuk mengukur hasil kerja di lapangan atas hasil kerja konstruksi untuk inspeksi konstruksi. Alat ini sangat cocok digunakan untuk project manager atau kontraktor, bahkan arsitek yang ingin double check antara pekerjaan di lapangan dan juga pekerjaan di kantor Anda. Mari kita buka alat ini. Alat ini sebesar HP dan ini adalah basically Android, dan ini touchscreen alatnya sendiri. Dan juga kita bisa melihat ini ada dua buah kamera di sini, belakang ini. Ini adalah stereo kamera yang sudah dikalibrasi sehingga kamera ini mampu untuk mengcapture gambar 2 dimensi, kemudian dikonversi ke gambar 3 dimensi sehingga Anda bisa mengukur langsung pada layar ini. Ini juga ada laser distance-nya, dan juga di sebelah atas juga kita bisa melihat di sini pun ada kamera dan juga ada laser distance untuk pengukuran yang konvensional pada umumnya. Oke. Dan ini juga ada tombol untuk kamera untuk capture foto. Di sini adalah tombol on. Di sini ada USB. Ada USB yang bisa kita buka seperti ini. Di sebelah sini ada tombol on disk. Artinya ini untuk mengukur jarak laser seperti pada alat umumnya. Dan kita buka alat ini dengan menekan tombol on di sini. Dan kita bisa melihat ini adalah basically Android dan kita bisa membukanya. Kenapa saya bisa bilang Android? Karena fungsi-fungsi Android seperti Anda bisa browsing atau mau lihat YouTube, mau email Anda mungkin. Tapi yang menarik dari alat ini adalah dia sudah terintegrasi dengan software BLK 3D di sini. Saya buka dan ini adalah menu-menu dari BLK 3D. Ini bisa ada yang pertama adalah reality capture. Yang kedua adalah laser. Laser ini untuk mengukur seperti pada umumnya, dan ada kita juga bisa bikin dena atau sketsa pada alat ini. Dan juga ada file-filenya semua terorganisir di sini, dan juga hasilnya bisa kita share ke kolega Anda di kantor atau ke customer Anda mungkin untuk melihat perkembangan yang ada di lapangan. Yang menarik ini adalah yang tadi saya bilang adalah ini bisa reality capture. Reality capture yang dari tombol ini. Ini adalah menu di mana Anda bisa mengcapture foto Anda dan secara dua dimensi, kemudian Anda bisa konversi foto tersebut dan Anda bisa melakukan pengukuran langsung di layar ini. Saya sudah mencobanya dan mungkin saya bisa lihat beberapa foto di sini. Sebagai contoh ini saya sudah melihat. Saya sudah menyempatkan untuk mencoba alat ini dan kita bisa melihat di sini gambar 2 dimensi yang saya capture, tapi saya juga bisa mengukur layout di gambar ini tanpa saya harus pergi ke tempat tersebut, dan saya bisa langsung melakukan measurement di sini. Dan saya akan mencoba, saya akan mengukur jendela yang ada di sini, dan saya hanya tinggal pencet tombol distance, dan saya tinggal pencet klik ini dan juga pencet klik ini nanti bisa dirubah. Dan ini saya bisa rubah sampai ke ujung sini dan juga sebaliknya yang satunya lagi. Oke, jarak dari jendela ini tingginya adalah 0,86 meter dan sangat mudah bukan? Alat ini bisa melakukan pengukuran dimanapun area yang sudah saya capture di layar ini, dan juga kita bisa membuat dena sebagai contoh yang sudah saya coba, yaitu membuat dena seperti ini. Nah, ini denahnya. Denahnya kita bisa capture dena ini secara real time. Jadi Anda tinggal mengelilingi denah di tempat Anda bekerja atau di rumah Anda atau di proyek Anda. Anda langsung bisa mengelilingi denah ini dengan alat ini sehingga dia automatically membuat denah ruangan seperti ini. Dan kita juga bisa melihat selain daripada ukuran-ukurannya yang sudah automatically dia buat, dan juga kita bisa melihat 3 dimensinya di sini. Kita lihat kita bisa melihat ada jendela dan ada pintu dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat dokumennya
di masing-masing gambar ini. Sebagai contoh, saya masukkan gambar pintu di sebelah sini, saya bisa menambahkan foto. Pintu ini lebar dan tingginya berapa, dan ini sangat jelas sekali di alat ini, sehingga project manager atau orang di kantor bisa dengan mudah mengidentifikasi apa saja yang terjadi di denah ini. Ini sebagai contoh, ini pintu masuk. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini lebar dari pintu ini adalah 2,103 meter. Dan alat ini sangat berguna untuk pengukuran cepat, dan Anda tidak perlu memakai beberapa orang untuk membuat denah atau bahkan pengukuran untuk inspeksi di lapangan. Alat ini sangat luar biasa yang belum pernah saya lihat sebelumnya di merek-merek lain, dan juga alat ini sangat berguna bagi Anda yang memang sangat minim sekali tenaga kerja Anda, dan juga Anda bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain dengan alat ini, sehingga pengukurannya pun cepat, bikin denah hanya sekejap mata. Anda bisa lakukan dengan layar sentuh di sini apapun yang Anda lakukan di sini. Nah, terima kasih, semoga video ini berguna, dan Anda bisa menghubungi kami apabila Anda tertarik dengan produk ini di bawah ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan tombol bell Anda di bawah sehingga Anda bisa melihat video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.